Mbak, siapa namanya? Z. Mbak Z, boleh enggak aku minta waktunya seumur hidup? You can make up your mind. Eh, Tuhan mengizinkan. Nonton hentai berapa kali sehari? Nama kakak siapa? Prasetyo. Prasetyo? Iya, Prasetyo. Kakak cowok, cewek? Cowok. It's a trap. Boleh enggak kita main game, Mbak? Main game kayak jangkain pon gitu. Mbak enggak ngerakit bom nih? Enggak, soalnya lagi rame. Wah, justru di keramaian nih biasanya. Bang, jawab cepet nih ya bang. Lu lebih pilih cantik tapi datang atau biasa aja tapi gitu? Biasa aja tapi gitu. Lagi nih bang. Anjing berisik lagi. Lagi nih ya. Lu pilih cosplay Nun atau cewek SMA Jepang? Nun lah, Nun lah. Wajib lah kalau Nun, wajib. Yo cuy, welcome again to my channel, I enjoy. Kali ini gue sedang berada di kerumunan Red Zone Boba Wang, anjing. Lihat sendiri tuh. Sama teman gue ini, kameramen berdua doang gue. Kali ini kita akan mencari wibu-wibu cosplayer yang ya gitulah. Oke, okay? Langsung aja nikmati keseruannya sama gue. Let's go, kita cari. Gaming cuy. Coba jangan bilang bang. Dua aja. Stabasto. Storyme. Stabasti. Bang, gue mau nanya lagi nih bang ya. Lu jangan cepet ya, jangan cepet ya. Lu pilih cantik tapi kecil rata atau gede tapi biasa aja. Gede sih biasa aja. Nah bang, ini lu milih cewek anime mau cewek real life bang. Kalau bisa sih ya cosplayer lah. Pantes lu datang sini anjing. Iya, cari masih jomblo. Dara, terima kasih ya, siapa nama lu tadi bro? Oke guys, sekarang gue sudah bersama salah satu cosplayer Naruto ya, Akatsuki bos. Iya, tapi coba kamu itu nih tapi. Saringan ke mana bang? Bang, kak di hidung bang. Lapangnya di mana dong? Oke, sip. Siapa nama lu bro? Nama gue Satria. Satria, I'm Josh. Kenapa lu cosplay Tobi? Ya kalau cosplay Tobi lebih simpel. Lebih simpel ya? Gak nunjukin muka juga ya? Kenapa gak
lebih itu, Bang. Oh, lu seneng yang mes-mes gitu ya. Nah, lu udah berapa lama nih cosplay, Bro? Dari berapa sih? 2 tahun mungkin. 2 tahun? Wow, lama juga sih. Dari 2020 ya? 2020 lu pernah ikut event cosplay di mana tuh? Belum pernah ikut. Belum pernah ya? Oke, siap. Bang, lu pilih cewek anim atau cewek dari live? Cewek dari live tapi kostum anim kayak. Gimana? Yang depan deh nih. Anjing aja. Oh ya, lu pilih Tsunade atau yang air itu tuh kakek apa sih itu? Kakek itu Tsunade nomor 1. Tsunade kepanjangan apa, Bang? Oke, Bang, ada sosial media yang bisa dipromosikan, siapa tahu ada yang mau follow nih ya kan? Satria. Oke. Siap. Nanti kita follow-followan aja ya. Kalau mau lihat video nanti gua upload di channel gua ini ya, Bang. Ya udah, Bang, makasih, Bang Satria. Halo guys, di sini. Oke guys, sekarang gua bersama salah satu cosplayer cewek, Kaguya Sama. Namanya siapa, Kak? Namanya Celia. Celia ya. Oh ya, sebelum itu, Kak, boleh enggak aku minta waktunya seumur hidup? Umur kakak berapa tadi? Umur aku 18. Ampun FBI, ampun. Anjing masih bocil. Kakak ini kenapa cosplay? Karena hobi. Karena hobi, siap. Udah berapa lama? Udah 1 tahun. 1 tahun, oh dari umur 14 ya? Dari SMP ya? Iya. Kenapa milih cosplay Kaguya? Karena saya butuh itu. Suka aja karena suka karakternya. Kakak sini sendirian apa gimana? Bareng Cika. Bareng ini? Berdua doang? Enggak, sama teman yang lain. Artu super gak kamu cosplay? Super. Tadi ikut lomba apa enggak? Enggak ya, nonton aja ya. Kenapa enggak ikut? Belum ada niat. Semoga nanti kalau misalnya kamu ikut, kamu bisa juara ya. Kamu kayak ada potensi. Terima kasih. Ada Instagram gak yang mau dipromosikan? Boleh. Apa tuh? Namanya Celia. Oke, guys. Jangan lupa follow ya guys ya. Nah, sekarang last question. Pilih cowok anim apa real life? Anim. Kenapa? Karena yang real life semuanya genit-genit. Oke, yaudah. Makasih ya, Mbak, sudah nyisain waktunya seumur hidup. Yo cuy, sekarang gue bersama Archon Anemo ya. Frenti, Kazeda. Kazeda. Coba skill dulu, Bang. Bang, kak, so. Aku nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi pakein dong. Oh, ini manggil Duvalin bisa? Mungkin lama datangnya. Lama datang ya. Oh, nunggu event dulu kan, nanti kan ke pulau ada event baru. Kakak main Genshin nggak? Main. Udah air berapa? Baru air 17. Air 17. Nama kakak siapa? Prasetyo. Prasetyo? Iya, Prasetyo. Kakak cowok, cewek? Cowok. It's a trap. Oh ya, cocok lo jadi Fenty. Masa dulu. Ini ngetrap ini. Oke, Bang Prasetyo, umur lo berapa? Baru 12. 12 tahun? Iya. Lo SMP? Iya, SMP. Oke, lo cosplay diantar orang tua gak? Ada tadi. Mau disupport lo? Udah. Gila, keren-keren orang tua lo. Kenapa lo milih Fenty? Karena ya cocok aja buat saya yang pendek gitu. Dan seperti trap ya? Iya. Lo pilih cewek anim atau cewek rilai? Anime aja. Nanti umur lu 18 tahun masih lu pilih cewek anim? Iya. Sampai kapan cewek anim terus aja? Ngomong-ngomong, Bang, kenapa lu gak mau ngasih tahu Tabi Bito tentang Kak Henry ya? Noni. Adalah itu rahasia itu. Wah, perintah langit ya. Ya, umur lu kan 12 tahun nih. Lu suka mabok gak? Lu kan anim. Enggak. Nanti lu mabok lagi. Seperti kartu aslinya. Oke, yaudah, okay. Makasih ya. Selamat praset-praset ya. Ada IG nggak ngomong-ngomong mau di-follow? Apa-apa? _121. Oke, siap. Nanti gue upload di YouTube gue nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Oke, sip, thank you. Oke, guys, sekarang gue sudah bersama salah satu cosplayer Zugeliang, bukan ini? Zugeliang, komik. Nama kamu siapa, Bang? Nama Jordi. Oh, Jordi ya. Sebenarnya sudah kenal sih, saya. Jadi, Bang, gue mau nanya nih tentang
perwibuan di sini nih. Kenapa ya di sini tuh bau garliknya pekat banget, Bang? Mungkin enggak pakai minyak wangi. Sumpah, gua pas datang sini auranya tuh udah rancang PUBG aja. Lu udah cosplay berapa lama, Bang? 6 tahun. Wibu veteran ini, gila. Cosplay apa aja yang pernah lu cosplay, yang lu favoritin, Bang? Dari Mystic Messenger ya. Mystic Messenger. Dari game apa? Dari game. Kalau dari game, Blast Blue. Lu lebih pilih cewek, anime apa asli? Asli, tapi bisa cosplay anime. Bang, jawab cepet nih ya, Bang. Lu lebih pilih cantik tapi datang, atau biasa aja tapi gede? Biasa aja tapi gede. Lagi nih, Bang. Lu pilih cosplay Nun kata cewek SMA Jepang. Nun lah, Nun lah. Wajib kalau Nun wajib. Lagu SpongeBob apa sih? Oke, sekarang saya bersama Aduh, uhuy, sokak nih. Bukan cosplayer ya, ini sama ya pesuka anime lah ya. Otaku atau wibu ya, wibu cewek. Siapa namanya, Kak? Gigi. Oh, Gigi. Kenapa Gigi? Nama panjangnya Gigi? Dari nama panjangnya Gigi. Bukan Jessica gitu? Bukan. Boleh nggak, Kak, aku minta waktunya seumur itu? Enggak. Why are we still here? Just to suffer. Gue mau nanya nih sama lu, kenapa lu datang ke acara Wibu? Ini pertama kali atau udah berapa kali lu datang ke event cosplay? Udah keberapa kali? Udah berapa kali ya? Ini yang keberapa nih? Gak hitung? Gak hitung, mungkin yang ke... Alasannya jarang pergi, gak bisa pergi. Iya. Dulu pernah ya? Pas covid pernah datang gak? Enggak, soalnya kan covid. Oh, enggak datang ya? Tapi ada dulu waktu di event kayak 2020 tetap kalau covid. Nah, kakak husbunya siapa kalau di anime? Shoto. Iya. Oh, ini di Boku no Hero? Iya. Kenapa suka dia? Karena cowok cool dan panas kan? Panas aja liatnya. Type aja liat. Oh, seneng aja liat dia. Siapa lagi deh? Giyu Tomiaka. Kakak, kalau disuruh milih nih, cowok anime apa cowok asli? Cowok asli. Cowok asli yang cosplayer apa enggak? Tergantung sih. Kalau misalkan kakak dapetnya cowok bukan cosplay, biasa-biasa aja, gimana? Ya kalau emang sudah cocok gimana? Oh iya, kakaknya udah ada cowok. Ya udah gitu aja, Mbak. Makasih ya, Mbak, udah meluangin waktunya. Mbak ada IG enggak yang bisa dipromosikan? Ada, tapi IG pribadi. Oh, yaudah, ya udah, ya enggak mau diserbarin. Ya? Serah sih, boleh. Boleh. Ya udah, apa tuh? MINTOOYAA_ Untuk aku upload di YouTube boleh kan? Boleh, serius? Iya, Kak. Nanti aku uploadnya di sini, Mbak. Kali aja Mbak mau nonton ya. Nah, di ini nama channel gue. Oke. Makasih, Mbak. Baiklah, guys, gue sekarang bersama Yaimiko. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Gila, Arkham Elektro yang diduga-duga fandom ya, ternyata bukan. Oke, Mbak, siapa namanya? Zay. Mbak Zay, boleh nggak aku minta waktunya seumur hidup? You can make up your mind. Tuhan mengizinkan. Ada sempatan juga ya. Oh iya, beda server gak ngomong-ngomong? Server apa? Saya server ya mayoritas lah. Kamu bukan? Ops, sebentar ya. Oke, Mbak. Mbak, udah berapa lama cosplay? Sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya. Pertama kali cosplay apa, Mbak? Marin kita gawang. Oh, Marin yang biasa atau yang... Yang biasa. Oh, bukan yang cosplaynya ya? Bukan. Kenapa Mbak milih yang Miko? Warna lucu aja gitu, lucu aja. Cocok. Kenapa nggak Raiden? Nanti ya. Oh, nanti. Kenapa nggak Raiden? Nanti aja ya. Mungkin kedepannya. Ya. Apa karena terbuka nggak mau? Terbuka juga sih. Ya kan terbuka aja, tapi ketutup kamu sih. Ya. Ini versi halal. Ini jaya halal. Kamu main Genshin ya? Enggak. Tapi kamu tahu tentang Genshin? Lumayan, tapi nggak terlalu. Tapi suka aja ya, Maya. Oke. Kirain main, bisa mabar kita. Ya udah, Mbak, ada Instagram nggak yang bisa dipromosikan atau apa tuh? Nz itu, namanya
di Fallback? Nanti DM ya. Nah, kalau aku upload di YouTube boleh kan tadi? Boleh. Ini channel aku nanti kalau mau nonton ya. Oke, okay, thank you Mbak ya. Makasih. Oke guys, sekarang gue bersama cosplayer Genshin Impact lagi ya. Gue tahu, sang penggali kuburan. siapa nama kakak kamu? Livi. Iya. Oh, gara-gara Livi Atherhand. Kakak main Genshin? Iya. Kakak berapa? Udah aku soalnya. Udah dihapus, kenapa tuh? Karena memorinya habis. Ya ampun. Iya ya, Genshin semakin update makin gede mbak. Sabar aja. Gak punya PC atau gak pakai laptop aja main? Pakai laptop. Oh, pakai laptop main. Kuat gak? Kuat sih. Kuat ya? Kuat. Oh, berarti masih main dong? Masih main. Jadi akunnya ngulang lagi apa beli? Ngulang. Wah, gila keren banget dia grinding ngulang lagi ya guys. Ada yang tahu akunnya? Belum ada, tapi ada zombie. Wih, ada anak buahnya. Oke mbak, kenapa mbak cosplay itu tahu? Karena aku tahu favorit aku. Oh favorit, gak ada karakter di Genshin yang lain ada gak nomor 2? Nomor 2, zombie. Zombie ya? Ini lu lebih pilih cowok anim apa cowok asli? Kamu coba cosplayer? Iya, cosplayer. Cosplayer zombie ada enggak? Cosplayer zombie kalau di sini ada, Mak. Ayo. Boleh enggak kita main game, Mbak? Ayo. Main game kayak jangkenpon gitu, sampai 3 kali. Kalau misalkan gua menang, gua boleh elus para lu. Kalau gua kalah, lu boleh cubit gua di mana aja. Oke. Oke, 1 2 3. Kan. Kan. Weh, gua menang. Oke. Boleh. Oke. Okay. Enggak usah pakai topi aja enggak apa-apa. Oke, okay, lagi sampai 3 kali. Jangan pon. Ya, ya ampun kalau gua dicubit tuh. Aduh, pon banget enggak ya? Oke, jelas. Jangan pon. Oke, thank you. Siapa tadi nama Mbak? Livi. Livi ya. Instagram atau apa sosial media yang mau dipromosikan ada enggak? Ada. Apa tuh? 0315P5. Random Mbak itu Instagram? Iya. Oke, oke, oke. Kalau aku follow di Fallback enggak, Mbak? Iya dong. Oke, makasih ya. Nanti aku upload di YouTube boleh ya kan? Boleh. Nanti kalau mau nonton di sini ya. Enggak tahu tapi kapan uploadnya ini channel gue. Oke. Oke, terima kasih ya, Mbak. Lo siapa bang? Oke, mantap mantap. Lo siapa bang? Enter, gue so asik banget, tai tai. Dan sekarang gue bersama salah satu teroris Taiwan ya. Coba sebutin skill clip. Aku gak main. Lo gak main Genshin? Iya, soalnya kata aku yang main. Oh, jadi kamu kenapa cosplay clean? Karena saya suka yang meledak-meledak. Mbak nggak ngerakit bom nih? Nggak, soalnya lagi rame. Wah, justru di keramaian nih biasanya. Nama kamu siapa nama? Ya asli ya bu. Nama asli ya mas? Tiara nama dari. Tapi kalau nama Facebook hukum. Oke. Oh langsung dipromosiin Facebooknya, siap. Nah sekarang pertanyaan pilihan nih. Kamu lebih pilih cowok anime apa cowok real life? Maksudnya apa anjing? Terima kasih ya kak. Ya. Sangat. Thank you. Oke. Gue sekarang bersama Aladdin Motherfucker. Nama lu siapa ngomong? Rizky. Udah berapa lama lu ngewibu? Gak tau sih. Dasar aja sih buat seru-seruan. Dasar aja. Gak tau udah berapa lama. Kenapa lu datang ke sini? Refreshing sih. Refreshing. Oh, refreshing maksud lu tuh apa tuh? Dari hiburan. Oh hiburan. Relasi. Bukan yang lain-lain ya? Enggak. Lu punya Lamborghini gak di luar? Gak punya sih. Saya cuma ada Scoopy. Ini Sultan beneran. Sultan dari Palembang. Kekayaan Sultan itu 7 turunan. Nah sialnya saya turunan ke 8.
maksudnya. Sultan. Coba bang, semprot bang, semprot. Anjay. Ada sosial media yang dipromosikan nih. Oh boleh boleh. Tariski. Oke ya. Underscore AR. Oke, siap siap siap. Di follow ya geng. Sip. Nah ya udah kita ya. Terima kasih bro. Yo yo yo, kau ketemu siapa nih? Wibu apa apa ini? Coba lihat bang. Apa ini? Gimana itemnya bro? Itemnya gimana? Oh ini kecil. Ini gimana lah kecil? Lu apa ya? Bukan. Astaga. Nama lu siapa? Agil. Agil. Panjangnya siapa? Muhammad Agil Azani. Yes. Dia teman SMA gua ini veteran wibu. Anjing gua wibu gara-gara dia nih stay ini. Lu pernah beliin gua stiker ya dulu ya? Iya kan? Thank you bro. Sekarang gua mau nanya nih langsung on point. Nonton hentai berapa kali sehari? Why are you running? Why are you running? Bravo. Kau pilih waifu anime apa dunia nyata? Hah? Lu nolak ya? Anime. Kayak anime. Oke, thank you Gil. Udah lama gak ketemu lu. Yo guys, terakhir ya nih gue bersama salah satu karakter favorit gue. Tapi akun gue yang punya Kazuha udah gue jual. Tapi ini serius, karakter favorit gue bang. Diremehin dulu pas rilis, sekarang pada nyesel anjir. Nungguin lu setahun ya, belum rilis-rilis ya. Yaudah, nama lu siapa bang? Nama saya Ben. Bang, lu main Genshin berapa lama? Udah dari banner Ventiriran. Sepuluh gue juga sih, gue dari tanggal 28 nih. Kenapa lu datang ke event ini? Ya karena mau pertama kali nih, pertama kali cosplay. Pertama kali? Ya pertama kali cosplay, ya langsung pengen turun event gitu. Jadi sekalian cari-cari teman juga. Oh, lu ngerental apa beli bang kostumnya bang? Ngeren. Keren bang, keren bang. Pedangnya yang ini kurang nih bang. Iya barangnya aja. Mid splitter bang, mid splitter. Dulu lu pake mid splitter anjir kan semua. Ini AR berapa sekarang bang? Sekarang AR57. 57 ya? Siap, 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 siap. Sepuh juga, ngeri, ngeri, ngeri. Target mau gacha apa bang? Next Kazuha C3. Udah C2? Udah. Ini bukan F2P, ini ada jelas sekali, bukan F2P. Gua rata banget ini bukan F2P bang. Kemarin Raiden ngejar. Raiden C2? C6. Bang, lihat akun lu boleh gak bang? Enggak, gak di HP, nah ingat lu. Anjir, ini splitternya C berapa? Ya bukan, angle wing. Angle wing, C2, R2. Boleh kan bang, gua jadi teman lu? Boleh bang. Beliau ini memang kocak gaming cuy. Anjir, Sultan Genshin anjing. Anjir, C6 cok gak? Kita mati-matian dapetin karakter. GG lu bang, bang. Nah bang, gua ada pertanyaan jawab cepet bang. Lu pilih cantik tapi rata atau gede tapi biasa aja. Cantik tapi rata. Anjir. Lu pilih cewek anjing atau cewek asli? Asli ya, sih. Gila, masih normal ya. Keren, keren, keren. Berarti lu cuma seneng Genshin. Anime ada yang lu seneng? Anime itu dulu-dulu aja seneng. Mungkin kayak Attack on Titan. Ya. Jadi lu gak begitu ke anime gitu ya, Pak? Iya. Lu baru seneng Kazuha Genshin doang gitu? Iya, baru masuk ke Genshin doang ini. Bagus, bagus, bagus. Berarti lu bukan wibu banget gitu ya? Iya. Iya. Bagus, bagus, bang. Gua belum ketemu yang bukan wibu bang. Dari tadi wibu tingkat kronis. Bau bawang lagi tadi. Ini gua ketemu karakter gua, Sultan. Gila bro, keren banget lu bang. Ada IG lu bang? Ada? Iya. Nanti gua upload di YouTube gua nih, boleh lah ya. Ditunggu aja, oke? Okay? Oke, okay. Oke, okay, siap. Thank you bang, thank you. Thank you barat. Yo cuy, kayaknya gini dulu ya, gua ngonten udah selesai semua acara. Udah banyak cosplayer gua wawancarai tai, gak tau berapa menit di video. Dan ya, cok belakang dulu. Kok cosplay hantu ya, coba kita deketin dulu ya. Bang, lu cosplay apa bang? Mumi ya? Ini Samurai X. Samurai X? Gila kayak mumi bang, ini apa bang? Keren bang, boleh kalau pegang? Gila, untuk Kazuha tadi nih. Ini cosplay apa ini? Dari Creed oh, Master. Ini siapa? Jeff the Killer. Ya, Jeff the Killer, anjir, gue seneng banget main tuh game dulu. Yaudah bro, gitu aja dulu konten gue kali ini. Penutupan sama abang-abang ini, siapa nama lu bang? Toya. Toya, lu? Gunyu. Bang Gunyu, jadi Jeff the Killer lu siapa? Taro. Taro, siap-siap. Nah, thank you ya.